teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan unboxing diecast alat berat. Ini roller ya, atau biasa disebut itu kalau kita bahasa Indonesia-nya mobil aspal dari Wina. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya seperti apa, mari kita coba langsung unboxing ya. Sepertinya packingannya ini nggak ada yang ini ya, lecet, mulus. Harus hati-hati banget nih sepertinya. Di video-video yang sebelumnya, kalau diecast Wina ini yang nanti saya tutup, diecast Wina ini unik, yaitu spesifiknya itu sangat-sangat detailnya. Ini langsung saya singgir. Ini packagingnya ini dari seller. Siapa ini sih, keren banget kayaknya kalau dilihat dari gambarnya ya. Wah, bagus banget ini packagingnya, cukup aman ya. Kalau packaging seperti ini, kalau dalam proses pengiriman itu kita nggak khawatir. Jangankan isinya yang rusak, kotaknya pun nggak akan rusak sepertinya nih. Karena udah cukup bagus banget ini. Kreatif ini sellernya. Professional road roller ya, keren banget nih teman-teman. Gambarnya, skalanya itu 1:60, diecastnya metal ya. Untuk rekomendasi bapak-bapak atau ibu-ibu, ini usianya untuk 8 tahun ke atas. Untuk diecastnya ini tipenya 1815 nih, skalanya 1:60. Seperti apa spesifikasinya, langsung kita buka. Suka banget sama Wina ini karena packaging kotaknya dia itu rapi, dan diecastnya ini juga dia ada sampelnya tersendiri ya, kotaknya itu ya. Dari sini tuh dia ada kelihatan dia disegel, jadi nggak akan goyang deh itu kalau misalkan dalam pengiriman atau kita sesuatu itu khawatir gitu ya. Packagingnya 1815 ini sih keren banget nih. Untuk skalanya itu 1:60, tapi agak kecil ya dia ya, lumayan kecil ini bentuknya. Dan kalau diukur ini satu kionjuk saya ini. Langsung kita coba buka segelnya ya. Saya kalah nih.
kecil-kecil, tapi berat loh ini. Ya, 250 graman atau ya, ini besi nih. Ketahuan rollernya ini besi ya. Untuk drum rollernya ini besi banget nih. Berat banget soalnya. Wah, seperti ini nih tampakannya. Dari atasnya. Oke, langsung aja kita coba satu-satu nih ya. Ini udah pasti besi nih ya. Drum rollernya ini. Untuk frame-nya ini ABS, ini ABS nih. ABS itu plastik keras dia ya. Plastik keras dia. ABS untuk kabinnya operator ini besi ini kawan. Ini kawan besi ini ya. Ini kaca nih. Kacanya ini ABS nih. Wow, ini lancar banget ini beloknya, kanan kirinya. Ini kecil banget, tapi ininya pegangan tangganya ini karet ya, karet ini. Tapi karetnya ini keras ini, dibilang plastik juga bukan karet, tapi dia ya karet ini. Ini untuk engine-nya ini besi ya, bodinya pun besi. Bodinya besi, ini knalpotnya ini. Oh, karet. Untuk bodi ini plastik bawah. Bawah mesinnya ini plastik ini, made in China ya. Untuk bannya ini lumayan lah ya, karet nih, tebal. Ini sih kecil tapi mirip seperti aslinya ya. Tangganya besi. Wheelnya juga ini ABS plastik. Wah. Teman-teman, keren banget ini teman-teman. Kalian untuk pecinta diecast atau kolektor diecast ya, terutama untuk alat berat atau kalian yang profesinya itu sebagai operator, ini kalian wajib banget nih untuk nambah-nambah koleksi kalian, pajangan kalian. Dan ini rekomend, kemarin saya sih terakhir beli di sellernya, ini udah terakhir nih barangnya, terakhir ini saya dapat, yang terakhir nih dapatnya. Ini diecast 1815 untuk roller ya, atau disebut mobil aspal ini. Ini kecil bentuknya tapi detail banget ya. Kecil tapi detail banget ini. Sederhana banget ya. Bisa ya orang bikin seperti ini ya, keren. Kita coba ya. Oh, lancar ya. Tapi dia ini kanan kirinya ini agak lumayan lancar nih, jadi kalau jalan suka belok-belok dia. Ini bagus banget ini kawan, kalian wajib punya ini, wajib punya. Oke, sekian video kali ini, sangat singkat sekali karena bentuk diecast-nya kecil dan komponen yang di reviewnya pun terbatas ini, hanya karena di kabin rod roller ini juga frame-nya. Engine-nya juga dan wheel-nya juga nih, hanya ini komponennya. Sekian, terima kasih, jangan lupa subscribe Rapa Kids TV agar channel ini berkembang dan dapat menampilkan diecast-diecast yang menarik dan antik lainnya. See you the next video.